Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kingsbani, apa kabar? Nah, bagaimana teman-teman? Sehat kan? Nah, jadi teman-teman, Kingsbani di sini ditemani sama si Oreo. Jadi kemarin ya teman-teman, si Oreo itu pas Kingsbani cek ya kan, setelah ngasih makan kok kakinya begini dia. Jadi biasanya kan gini ya kaki belakangnya. Nah, tapi pas dilihat sama Kingsbani kaki belakangnya gini. Nah, ternyata di sidik punya selidik ya. Ternyata dia itu sorhok, teman-teman. Tahu kan sorhok? Ah, jadi sorhok itu kakinya bocel-bocel, ya. Kakinya infeksi. Jadi bulu kakinya nggak ada. Ah, gitu, teman-teman. Nah, mau tahu kenapa dia bisa sorhok dan bagaimana cara Kingsbani mengobatinya? Alhamdulillah, sekarang si Oreo sudah membaik, ya. Sudah agak mendingan, sudah membaik dengan pengobatan ala Kingsbani. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kingsbani, tolong jangan lupa ya, di-subscribe dulu, di-subscribe. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan berita yang informatif dan inspiratif seputar perkelincian. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bagaimana cara mengobati atau merawat kelinci yang baik dan benar, ya kan? Nah, sebelum teman-teman bertanya kepada Kingsbani, "Bang, kenapa kelinci gua nggak mau makan? Bang, kenapa kelinci gua mencret? Kenapa kelinci gua kembung?" Coba tolong di-search dulu di playlist ya, di-search dulu di playlist. Teman-teman cari tahu di situ, ada di situ insya Allah ya, bagaimana cara mengobati kelinci mencret, bagaimana cara mengobati kenapa kelincinya bisa tidak mau makan, kenapa kelincinya lemas dan sebagainya. Insya Allah ada di situ semua. Kalau tidak ada, baru boleh teman-teman tanya ke Instagram Kingsbani, ya kan? Nah, boleh kita chatting di situ atau tulis di kolom komentar, nggak apa-apa ya, tulis di kolom komentar teman-teman mau bertanya apa, silakan. Nah, baik teman-teman, jadi awal mulanya begini ya teman-teman. Waktu kemarin itu Kingsbani memeriksa kakinya si Oreo. Bukan memeriksa sebetulnya. Seperti biasa kegiatan Kingsbani bersihin kandang ya kan, ngasih makan kelinci. Nah, pada saat dilihat si Oreo itu kakinya seperti ini nih. Nah, biasanya dia duduk gini. Ya kan? Nah, ini kakinya seperti ini nih, teman-teman. Nah, kakinya seperti ini. Jadi si kaki belakang tapaknya enggak napak seperti ini. Ini kan napaknya. Jadi kakinya agak miring ke belakang sini, tegak gitu. Nah, setelah dilihat ternyata si kakinya itu sorhok, teman-teman ya. Tahu kan teman-teman sorhok ya? Jadi sorhok itu bocel-bocel di tapak kaki gitu ya, dia infeksi. Nah, apa penyebabnya sorhok itu gitu ya? Jadi sorhok itu kalau secara umum nih, secara umum. Jadi sorhok itu penyebabnya adalah alas kandang yang terlalu kecil. Nah, jadi mengakibatkan si kawat si alas kandang itu melukai kaki kelinci. Karena kan kelinci berat, karena kan kaki kelinci itu tidak ada apa ya istilahnya, apa tapak kaki yang di sini tidak ada bantalan ya kan. Kalau kucing sama anjing kan teman-teman tahu ya, di sininya tuh ada bantalan. Nah, itu kan fungsinya untuk bantalan tapak kakinya dia. Jadi mau medannya sekeras apapun nggak masalah. Nah, kalau kelinci ini dia dirancang nggak bisa seperti itu. Nah, lihat kan kaki yang sebelah sini nih, yang belakang yang biasa terkena sorhok tuh yang belakang biasanya nih. Karena kaki depan biasanya dia nggak gini ya, tapi gini kaki depan. Tapi kalau kaki belakang dia gini. Nah, yang ada dampalan kan sebelah sininya aja ya. Tapi yang sebelah sininya belakangnya ini nggak ada dampalannya nih. Yang sebelah sini nggak ada dampalannya, tapi yang sini ada. Nah, ini langsung ke tulang keras si kelincinya, kemudian nggak ada bantalannya. Nah, itu yang akan menyebabkan kalau misalkan langsung kena sini nih, ya tidak dialasi seperti ini, langsung kena besi seperti ini. Nah, itu kelinci teman-teman biasanya akan terkena penyakit sorhok namanya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman tahu ya di rumah kalau misalkan menggunakan kandang besi seperti ini wajib menggunakan alas gitu ya. Nah, tapi masalahnya Kingsbani kandang si Oreo ini teman-teman sudah Kingsbani kasihkan alas kandang seperti ini. Putres ya. Nah, kan Kingsbani pernah bilang ya ke teman-teman kalau misalkan teman-teman punya kelinci yang medium ke atas ya, medium sama giant ya kan, itu wajib teman-teman menggunakan putres seperti ini atau enggak putres dari bambu atau dari kayu gitu ya. Nah, makanya Kingsbani sarankan kalau misalkan punya kelinci giant bawahnya jangan besi atau jangan kawat, wajib putres seperti ini atau sekalian bambu atau kayu gitu ya teman-teman. Nah, karena Kingsbani menggunakan kandang besi juga, Kingsbani pakai ini ya, karena tadi akan menyebabkan rawan terhadap sorhok. Nah, Kingsbani sudah pakai ini. Tapi kenapa si Oreo ini masih terkena sorhok?
ya kan? Kisbani pernah bikin sebelumnya cara mengobati dan mencegah sore hoax. Itu salah satunya pakai ini. Tapi si orang masih. Nah, tapi satunya nih, kawannya si Yuki, tahu kan si Yuki kan? Nah, si Yuki itu lebih besar badannya, si orang kan lebih kecil badannya. Tapi si Yuki lebih besar, harusnya secara logika kalau mau kena sore hoax tuh si Yuki, ya kan? Karena kan tadi Kisbani bilang dari medium ke atas, ya kan? Nah, si Yuki itu lebih besar badannya, 3 kilo lebih si Yuki. Tapi kalau si Oreo cuma 2 kilo lebih. Nah, kenapa hanya si Oreo? Ternyata Sidik punya selidik di sininya itu ya. Ini bekas si Oreo nih. Ini bekas si Oreo. Di sini bisa kelihatan sama teman-teman. Ini banyak yang digigit sama dia. Nah, nih. Bekas gigitannya dia. Nah, ini ya. Jadi cobel nih. Digigit nih. Nah, ini kalau teman-teman rasa nih yang di sini nih. Ya, ini sakit teman-teman, ya. Itu kalau kita pegang aja nih sakit. Apalagi kaki kelinci, ya. Kingsman ini kan pakai dua nih. Ya, ada yang seperti ini juga. Nah, ini juga. Ah, ini. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat cobel-cobel karena digigitin sama dia. Ya. Nah, dia yang berbuat, dia juga yang kena penyakitnya. Makanya, ya. Kamu ini kalau dikasih tahu jangan digigit-gigit, ya. Jangan digigit-gigit, jadi kena tuh. Ini juga digigit-gigit sama dia tuh, dicakar-cakar. Ya. Ah, biarin masalah kalau ini. Ya. Nah, yang penting jangan sampai kemakan. Biasanya kalau ini kemakan nih. Nah, ya. Gitu teman-teman ya. Jadi, ternyata Sidik punya Sidik, kasusnya adalah berasal dari putresnya. Putresnya dia gigitin, ya kan? Makanya kena. Analisa King sebenarnya seperti itu, ya kan? Nah, inisiatif Kings Bunny untuk pencegahan, ya, karena percuma kita obatin tapi nggak dicegah, nggak bakal sembuh. Ganti putresnya, putresnya Kings Bunny ganti dengan putres yang baru yang tidak ada cobel-cobelnya, gitu ya. Nah, setelah dilihat juga si Oreo ini jarang gigit-gigit lagi karena Kings Bunny kasih batu di dalam kandangnya. Nah, jadi mungkin dia tersalurkan, ya, tersalurkan rasa penasaran untuk gigit-gigitnya, gigit ke batu gitu kan, sama ke gerabah, sama sering dikasih hay, karena hay itu kan keras ya teman-teman, jadi untuk mengasah giginya. Nah, itu pentingnya dikasih hay teman-teman ya. Jadi selain hay itu rendah serat kaya serat ya kan, rendah kandungan airnya, juga bagus untuk mengikis gigi kelinci gitu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kings Bunny mengobatinya pakai ini teman-teman, pakai biomisin. Nah, ini biomisin. Kelihatan nggak? Di mana belinya? Ada di Kings Bunny. Kalau teman-teman mau beli, ada di Kings Bunny. Ya, Kings Bunny menjual obat-obatan dan pakan untuk kelinci, teman-teman. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman baru beli, ini tuh masih tersegel. Nah, gimana? Tinggal digunting aja. Kings Bunny kemudian digunting, gunting, ya kan? Kemudian dicocolin aja. Dicocolin ke tempat yang sakitnya tadi. Gitu ya. Nah, jadi dicocolin secukupnya bagian mana saja yang kira-kira bukan kira-kira, yang terlihat sama kita itu kulitnya terkelupas yang sore hoax tadi. Gitu ya. Nah, sampai kapan Kings Bunny mengobati si Oreo ini? Dia diobati sama Kings Bunny 3 hari. Ya, 3 hari, tapi kemarin ada kelewat juga karena lupa ya. Harusnya teman-teman obati dalam 3 hari setiap pagi dan sore. Ingat ya, setiap pagi dan sore teman-teman obati ya. Ini ya, di totol-totol ke sini. Ya, nah sekarang udah sembuh. Lihat nih. Ini bekasnya masih ada enggak? Masih kelihatan enggak? Nah, ini masih ada sedikit sama ini ya. Tinggal segini. Tapi ini udah kering. Ini udah kering. Si Oreonya sudah kering dan dia sudah nyaman jalannya. Biasanya suka diangkat kakinya. Ya, terus kalau misalkan makannya juga berkurang, gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya kelinci yang kurang makan, jangan ditanya, "Bang, obatnya apa?" Cari tahu dulu penyebabnya apa. Karena sore hoax pun kan sore hoax itu sakit ya. Coba teman-teman kalau lencangan ya, kalau kakinya sakit, coba apa yang terjadi sama teman-teman? Kan sakit juga kan? Ya kan? Sakit nggak mau makan kita. Nah, sama si Oreo juga kemarin tuh mungkin dia sakit kakinya, jadi nggak mau makan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih
penyebab kelinci tidak mau makan, ya cari tahu dulu apa penyebabnya. Ya, bisa skabies, bisa sorhok, bisa flu, bisa juga kena mencret atau kembung. Ya, banyak faktornya. Jadi jangan cari obatnya, tapi cari penyebabnya. Kalau sudah tahu penyebabnya, baru cari tahu obatnya. Itu teman-teman ya. Nah, jadi itu saya teman-teman, video kali ini dari Kings Bunny tentang bagaimana cara mengobati sorhok. Belum sembuh 100%, tapi kulitnya sudah kering, tinggal tutup sama bulunya. Sedikit-sedikit bulunya, asalnya lebar teman-teman ya. Asalnya lebar kan. Nah, jadi sekarang sudah tertutup sedikit-sedikit, karena kan tumbuh bulu itu lama ya. Jadi tumbuh bulu, ada bertanya ke Kings Bunny, bang, kalau misalkan sudah dicukur berapa lama tumbuhnya? Tumbuh 2 bulan baru tumbuh ya, paling cepat 1 bulan. Ada nggak obatnya? Nggak ada. Itu mah kasih makan aja yang bagus, nanti juga akan tumbuh sendiri. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bulu itu memang tumbuhnya lama, tapi yang penting tandanya sudah sembuh gimana? Tandanya sudah sembuh, dia tidak ada infeksi lagi, tidak ada kemerah-merahan lagi, maksudnya tidak ada basah lagi, dia sudah kering lukanya, gitu ya. Nanti tinggal ditutup sama bulunya dia, itu tumbuh sendiri bulunya. Nah, gitu teman-teman ya, paham ya? Sekarang bagaimana cara mengobati sorhok yang baik dan benar? Nah, sudah Kings Bunny buktikan di sini ya, gitu teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini saja perjumpaan kita di video kali ini. Nah, jangan lupa yang belum subscribe tadi, subscribe dulu subscribe ya. Jangan lupa juga yang mau beli peralatan dan makanan kelinci, nah ditunggu di Instagram Kings Bunny atau di WhatsApp saja langsung, ada di deskripsi ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.